Masakkan dah kembali lagi bersama saya Felix di Lizard. Ya, dan korang tahu tadi saya pergi dekat Hotel Bangi Resort. Penat. Saya naik motor tadi. Jadi sekarang saya dah balik dan saya dah sampai dekat sini. Sebab kejap lagi saya akan jumpa dengan Brandon, Brandon Junior. Dia dari Sarawak tau. Dia datang sini balik sebab dia bercuti selama seminggu ke dua minggu, tak silap saya. Jadi kejap lagi saya akan jumpa dengan dia dan kita orang akan pergi dekat Velocity kot, dekat KL. Tengok lalu kita orang pergi mana. Saya excited guys nak jumpa dengan dia. Sebab dah lama dah kita orang tak jumpa. Jadi saya rasa agak excited sikit. Saya tahu dia orang ada kat kedai makan depan tu. Macam malu sikit lah nak jumpa dia sebab dah lama tak jumpa kan. Dah lah, kita orang akan buat video nanti. Jadi sekarang dah pukul 3.49. Masa saya sampai sini, masa tu pukul 3.30 tau. Saya dari Bangi Hotel Resort dan datang ke sini kerja. Dan sebelum saya nak jumpa dengan dia, saya akan bagi dia satu hadiah. Hadiah yang saya buat sendiri. Sebenarnya itu adalah saya punya microphone lama, mic Klion. Dia dah lama tau nak benda ni. Jadi saya bagilah dia sebab saya rasa kesian dengan dia. So kejap lagi kita orang akan berjumpa dan jom. Hello. Bangi lah. Okay guys, jadi saya dah sampai dekat tempat diorang ni. Ya yeah, bos. Mana Brandon? Oh. Eh, kau pun nak ikut dia? Ya, ikut. Eh, Brandon mana tu? Dia cakap 3.30 dah sampai. Brandon kasi hodi. 100+ lah. 100+. Jadi sekarang kita orang tengah tunggu Brandon. Sekejap lagi dia akan datang dan kita buat surprise dengan dia. Tengok lah kita buat surprise apa. Eh, dah salam belum? Eh, sup. Eh, bro, Brandon. Kita berjumpa setelah berapa tahun lah kita tak jumpa eh. Dah setahun lebih lah. Setahun lebih lah. Jadi baju ibu mainer. Saya pun baju ibu mainer guys. Dia pun buat vlog guys. What's up everybody? Yes, I'm back. Tadi aku pun apa lah. Ini macam sama kat aku eh. Aku bau dah. Bergeretak tangan aku. Relax. Sibuk. Macam tak percaya baik kita jumpa. Dah setahun lebih. What down? Hey, apa ni rantai sama ni? Apa ni? Alang kot. Ha? Baik, seluruh kajang boleh. Jangan jalan lagi, sembah-sembah. Yeah. Jom berpihak di sana. Kita orang berpihak di sana. Supaya kita orang... Apa aku cakap ni? Senang cerita ni. Diorang dua. There are two team here. One team is there, cakap, one team is cakap here. Cakap sabar. Speaking! Okay, ada kami. Why? Okay, di sini ada dua team. Satu team pergi dekat kajang sana. Satu lagi dekat stadium kajang. Maksudnya aku team dengan Felix. Diorang team. Sebab kita orang... Ibu Vainer. Lalang sedia baju, hilang baju saya akan macam yang tambah. La dalila tali tamplong. Ah, kau gerak ah. Dah. Dia seorang kat sini. Tak. Matanya awesome lah, weh. Awesome. Tak. Seorang wakil. Nak cerita aku dengan Brandon kat sana, aku orang dua kat sini. Sama-sama lah. Jom lah. Tak apa, ingat tempat ni. Oh, yang prank tu. Throwback. So, apa-apa pun, kita orang kejap lagi pergi Metro Point nak menyanyi lah. Hei! Hei! Wey, bangun! Prank, and then you get prank back. Pang gila-gila ni. Dah gerak. Yes. Kita gerak tu. Kau jangan sampai sana tak ada makanan. IC bawa. IC. Oh, shit man. Aku rasa amat bangga lah sebab apa yang kau bangga, apa yang aku tak bangga? Bangsat kau. Ni suka bagi soalan yang Okay guys, tadi lawak. Masa kita orang lari, Brandon punya ni patah pula. Pakai gula ah. Depan phone dia tu kan. Ni patah. Report dia. Oh my god, jatuh. Apa kesian bhai. Apa? Guys, karma. Balik pos sekarang, kita orang pun nak on the way dekat Stadium Kajang. Apa kau gula ah? Ken, duit. Eh, ni macam tempat aku jatuh hari tu je. Weh, anjing. Eh, kau edit dah ni? Tak apa. Kita belum lagi masuk Kuala Lumpur. Dah patah. Dua lompat-lompat lagi. Bayangkan 17 hari semata-mata nak beli benda tu. 7 saat dia patah. Kau ada berapa ringgit sekarang? 1,000. Weh, banyak gila. 1,000 rupiah ni. Rupiah. Kau edit kan? Aku edit. Bodoh bakit. Tak, aku tak edit. Wah, jahat doh. Guys, I love Kajang guys. Ni hari saya mau challenge diri saya. Saya mau cakap sabar ni hari. Kalau kamu orang tidak faham. Bodoh. Okay guys, jadi sekarang ni kita nak pergi ke KL. Okay, kau nak tahu cara nak top up dia macam ni? Nak top up RM1.
Kan macam tu je. Ni akak ni akak isi ya dah. Cuba peluk kan. Okey guys, terima kasih. Buat apa dengan benda ni? Macam ni, macam ni lu. Woi, letak lama sikit. Ni. Wow! Oh man. Oh shit. Dah. Boleh. Tak boleh. Kau nak buat apa? Siapa yang tengok Harry Potter memang tahulah apa aku buat. Oh, aku tahu. Aku pun nak. Tajuk kita untuk hari Christmas ni, pranknya salam macam mana. So, kau tahu ni apa? Lutut. Kau nampak lutut ni? Aku nampak otak kau. Okay guys, lagi 2 minit hutang kecemasan. Okay, dah masa dalam train. So kita duduk dekat tempat yang kosong. Kita nak rehat je. Dan nanti kita akan sambung balik kita orang punya vlog. Kita sampai dekat Sungai Congkak. Okay guys, kita dekat Sungai Congkak. Kita dah sampai dekat Main Town, iaitu Concrete. Jadi sekarang ni kita nak pergi makan jap. Tapi sebelum kita nak pergi makan, tak reti zip. What the fuck? Okay, naik atas. Boleh pakai Main Town. Ikea lah. First time korang pergi sini? Dua kali dah. Aku dah fobia dengan ni, dengan karaoke. Okay guys, jadi kita orang di sini pun bukannya nak beli apa pun, beli kasut ke apa tak ada. Just makan dan buat video, chill-chill. Boxer aku koyak guys. Boxer dia koyak. Jadi, kita nak beli boxer baru. Semua orang tengok. Minta maaf my friend. Tak, sekarang ni nak makan KFC ke McD ke apa? Woi, aku tanya kau. Aku tak tahu. Boleh. Apa KFC apa kau nak? Aku nak wait. Okay, jadi nombor kita orang adalah tak ada lagi lah, tapi 509 lah. Angkat lah oi. Bejam dia. Ambil cili. Kau pun tak tahu nak cakap apa kan. Tai. Apalah, tiga pun cukup ke? Eh, aku dah lapar tu, aku nak cuci tangan je. Alamak, ada orang pula. Lapar. Bagilah saya. Oi, makanan punyalah baik. Bila cakap pasal gaduh, aku makan cok. Aku dah makan tadi, tapi tak apa, kita makan. Okay, saya makan dulu. Bye. Satu lagi, kau pernah nampak ke yang rumah ada asap? Ada. Pernah. Aku nak cakap sikit lah. Selit kalau kau tengah video ni, tengah edit ke apa, aku nak cakap thank you sebab support aku, korang bersama. Aku tahu semua ni memang agak pelik sebab apa aku buat video macam ni. But aku harap kau sentiasa happy ya. Okay guys, jadi kita orang dah settle lah makan tadi, makan KFC. Okay, so sekarang ni kita nak bincang. Saya tutup jap sebab saya nak charge phone saya. Dan jom kita bincang coy. Jom, apa mesin tu? Jadi kalau korang nak tahu saya punya bateri berapa, VM30 ni fotografer. Okay, nice. Jordan, fikir masa depan Jordan. Ada orang suruh Jordan untuk tak gambar dia. Cakap lah kuat sikit. Sekarang ni, kita ada plan yang cukup bagus. Ada salam Naruto. Okay guys, jadi kita orang dah lepak dah tadi. Kita orang lepak lama. Lepas tu, kita orang ada buat video pasal Instagram tau. Tapi, kita orang tak tahu lah jadi ke tak. Kita orang dah plan. Lepas tu macam-macam kita dah buat. So, tak pasti kita orang punya video ni jadi ke tak. Dan ada last video untuk kita orang berdua. Ya. Yang penting korang suka sebab kita orang berkarya tau. Bukan senang buat semua ni. Relax. Tak ada apa-apa. Tak apa. Tahun depan masih ada lagi. Bukan jap. Kau orang tak nak air putih ke? Air putih. Air Minecraft. Kata kan, saya tak boleh. Serius lah, bapak lah. Kau dekat yang tu. Bapak lah. You and you
You ada sesetengah video yang kita nak buat tu tak berapa nak buat. That's mean it's okay lah sebab saya korang boleh jumpa sesama. Okay, nanti ending dia sedih sikit tau. Kau gitu. Kau fikir nak cepat lek ah. Aku nak cepat dia. Aku nak agak. Copyright. Hi Siri, aku nak tengok aku punya baki. RM20.20. Sekarang dah zaman teknologi ya. Zaman teknologi ya. Baru tahu. Ya, sebab saya tinggal di rumah apalah. Ha, di rumah di jangan Sarawak. Jangan fikir lain eh. Di biji. 3 biji. Oh, ayat baru. Oh. 3 biji. 3 biji. 3 biji. Ini dah cukup gila. 3 biji. Just do it. Just do it. Make your dreams come true. Do it. Tak adalah. Tak ada main-main. Aku rasa video kau ni 20-30 kot. Tak pasti lah. Jangan lupa subscribe video ni lah. Subscribe, like. Semoga dia dapat 1K. Amin. Korang kena subscribe kawan saya juga, BJ Lanupa. Sebab kawan saya dah nak dekat 100K. 100K. Wow. Wow. Oi, cakap orang sama lah. Wow. Genshin. Wait. Eh, sekali. Guys. Okay, jadi saya nak awak. So, tak jadi. Baik. Mana betul ni? Itu bang. Oh ya. Yeah. Bukan kita ni ke apa? Challenge cakap Sabah. Guys. Ui, gila juga. 7 hari ini 129. Kalau 1 bulan kena bayar RM21. Dia bayar. Sebab dia sayang kau. I hate technologies, you know. Okay guys, lagi 3 minit untuk kita orang pergi kajang, okay? So guys, aku guna kamera. Sorry kalau audio. Bukanlah gajah. Aku sekarang ni tengah tengok apa. Okay. Apa yang anda cakap ni? Kau dengar sini ya. 3GB. First of all, what is 3GB? Huh? 3GB is 3GB. Saya tak salah. Saya pegang kamera je. Ion Maluri. Wait. Sir. Please, look, kita beriman. Sekarang kita berdosa banyak. Oh my god. Ya, kita cari dosa siapa pergi sana. So, sini lah. Papa tipu. Papa kena prank. Papa kena prank dengan MRT. Barang aku ada tinggal. Ada tapak kaki kita. Guys, tapak kaki kita orang tertinggal, cuk. Tertinggal di hati kau. So sekarang ni kita nak keluar daripada MRT Kajang. Nak lepak mana ni? Mungkin saya nak ambil motor saya sekejap. Tapi walaupun pergi kedai yang sedap, kita minum air je. Biasalah, kami tak kaya. Tapi kami kaya dengan idea. Kaya dengan konten. Maksudnya ini je lah video kita orang kot. Sebab nak rakam apa lagi? Kita orang pun tak tahu nak rakam apa lagi. Anyway, kalau korang suka dah video ni, korang boleh like. Saya rasa guys, inilah masanya untuk bagi dia sesuatu. Bagi apa bro? Happy birthday bro! Gentle lah. Serius. Bulan lepas birthday dia 19/10. Dia kan masa tu kan dekat apa Sarawak. Saya dekat Singapura, jadi saya bagi dia hadiah ni. Aku tak tahu lah aku nak buka sekarang ke atau kat rumah. Benda ni special lah. Aku rasa nantilah. Thank you dog. Weh. Tak pernah member aku bagi benda macam ni tau hadiah. Walaupun dia bagi yang kecil, tapi aku hargai lah. Kalau kau nak tahu kan, kan semalam aku kata kejap tau kau nak aku lakuin. Semalam tu lah aku buat. Kau buat? Aku buat semalam sebenarnya. Wow, terang gila doh. Kayak masa depan kau. Wow. Anyway, stay tune. Bagus. Stay tune, boy. Kau dah rosakkan ketenteraman orang kat sini. Kawan aku memang bang. Actually, Lucy, my trouble is Christmas. I just don't understand it. Instead of feeling happy, I feel sort of let down. I know how you feel about all this Christmas business, getting depressed and all that. It happens to me every year. Okay, saya nak ucapkan selamat hari Christmas kepada korang. Tak kisahlah korang agama apa pun, janji selamat hari Christmas coy. Oh, buat video buat sesuai
Ayah, itulah berarti apa dia mengajak betul. Eh. Oh, buat video sorang-sorang eh. Ah, itulah berarti apa dia mengajak. Eh, ya. Sini yuk. Ah. Oh, buat video sorang-sorang eh. Eh, itulah berarti dia pernah mengajak betul. Aduh. Ah, sudah aku biar aku sambutlah. Kita nak ucapkan. So, saya akan jadi gila sekarang dan saya akan tengok muka saya dan muka Brandon masa kita orang dah besar. Yeah. Okey. Jom kita start video kita. Nyanyi dulu. Okay. It's been a long day, but I chose my friend. I'll tell you what about it when I see you again. Come a long way, we'll have it again. Oh, I'll tell you what about it when I see you again. See you again, guys. And I see you again. Bye-bye. Oh. What is it you want?